begitu menang, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rekade 4 live report dari Jakarta. Asik. Hari ini kita live report demi memuaskan nafsu kalian semuanya ya. Sekali. Ini kan buat kita semua yang menunggu dan terkesan. Ya, oh, terkesan. Kayak judul lagu, asik. Tapi jujur ya, ini lagu Lesti ini yang terkesan yang terbaru ini. Benar-benar keracunin banget. Setiap kali aku buka TikTok, ada aja pasti entah cowok entah cewek yang pakai background lagu terkesan ini. Kalau enggak tuh mereka nyanyi lagu terkesan yang awalnya itu loh. Itu benar-benar meracunin banget sih sama semua orang. Lagu ini tuh memang nyandu banget dan gak ada obat, fix. Enak banget. Fix. Dari awal aja lagu ini awalnya. Lagunya gimana nih? Tiba-tiba kamu kok begitu menawan. Betul sekali. Dan ini kita bakalan reaksiin Lesti nyanyiin secara live pas mau launching lagu terkesan ini. Live waktu kemarin launching ya. Tapi nih sebelum seperti apa nih? Sebelum kita reaksi, aku mau nanya dulu nih sama Lesti Lover, Lestar Lover, Bang L Lover, siapapun yang punya link Lesti nyanyi lagu ini live di Brownies nih, tolong dong bagi aku. Aku nyari-nyari nggak dapet nih. Penasaran gimana Lesti nyanyi di live perdana di TV. Nah itu dia. Coba yang punya share ke kita. Sebelum itu langsung aja kita tontonin aja yang live kemarin ya, yang launching kemarin ya. Lesti Kejora terkesan. Ini Lesti deg-degan, kita deg-degan juga ini. Iya, benar-benar. Aduh. Gak tau ya, rasanya endol sih. Gak diragukan ya, rasanya sama gitu. Aduh. Ini jujur ya, kenapa ini masih awal ya? Aku ngerasa live ya ini rasanya lebih endol gitu. Iya sih. Manjanya lebih dapat gitu ya. Iya. Rasanya lebih dalam gitu. Kita lanjutin lagi. Aduh. Ya kan aku tuh ngerasa centil-centilnya Lesti, rasa-rasa cintanya itu lebih keluar gitu dari ekspresi mukanya ya. Yes, lebih lepas gitu ya body language-nya juga ya. Aduh. Aduh. Ya kan rasanya enak kan? Apa ya?
nggak bisa diungkapin tuh gimana ya rasanya tuh. Gigit banget gitu ya, gigit banget gitu. Asik. Enak banget ya lagunya Mas Shelby ya, bisa bikin joget ya. Tapi bener sih, lagunya bisa bikin joget sih. Aku kayak ngerasa apa ya, Lesti ini ekspresinya tuh semua dapat. Kalau lagu slow dapat banget ekspresi sedih-sedihnya, melo-melonya, nyanyinya gitu kan. Ini lagu ceria tuh, ekspresi cerianya, cinta itu dapat juga. Ini ganjanya juga pas ya, gak berlebihan ya. Aku suka bagian itu tuh. Bahagia kita dipersatukan. Notasinya yang itu aku suka banget. Na na na. Aduh. Aku tuh berasa kayak nonton Mbak Ike lagi nyanyi gitu, Mbak Rita lagi nyanyi gitu. Vibes-nya tuh enak gitu. Vibes-nya bener-bener. Iya kan? Yes. Aduh, aduh sayang. Bagian bass-nya, bagian sayangi tadi tuh enak tuh. Aku lupa notasinya kayak gimana. Aduh. Jujur ini aku gak bosen dengerin lagu ini. Sumpah, gak ada bosen-bosennya aku dengerin lagu ini. Dan iramanya tuh ngajak banget ya, bikin mood tuh naik gitu. Iya. Dan Lesti tuh aku suka nyanyi, setiap kali dia nyanyi tuh kata-kata yang keluar tuh ada ruhnya semuanya, nggak asal keluar itu doang. Dia. Yes. Aduh, ini suka banget ya Mas Melody ini. Ini musiknya live kan sih? Live, musiknya live. Live musik kan ini kan? Ini musiknya live, yes. Terima kasih Kak Adi Bang Syahrul. Lagunya indah sekali. Dan aku sukanya tuh ya, penyanyi-penyanyi sekarang tuh berani banget launching single. Nyanyinya tuh live, gak lip sync. Live, bener banget, bener. Aduh. Bersama ada cengkoknya tadi enak banget. Lesti enggak banyak cengkok kan di sini kan. Tapi tetap aja endol walaupun yes. Cengkoknya enggak banyak. Benar, benar. Mau bilang pujaan tapi kepleset ya. Namanya manusia ya. Emang salah ya tadi. Emang tadi ada salah lirik ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu sih. Ya. Tetap aja kita ngerasa. Apa namanya, terhipnotis ya sih. Aduh, ini aku
Aduh. Lagunya sebenarnya sederhana kan, simpel banget kan lagunya kan. Tapi pembawaannya, musiknya, semua tuh ngajak dan bikin kita tuh kayak keracunan gitu. Iya kan, benar kan? Notasinya sederhana kan lagu ini kan? Nggak ngejelimet kayak lagu-lagu Lesti yang lama kan? Iya, benar banget. Di sini tuh aku suka banget ya sih, di sini Lesti bener-bener kayak menjadi dirinya banget ya. Gitu ya nggak sih? Iya. Bukan yang dianggun-anggunin, bukan yang dibikin sok cantik, tapi dia menjadi dirinya sendiri. Jadi rasanya tuh enak banget. Iya, kayak Lesti yang kita kenal sehari-hari aja gitu kan, yang nggak gimana, tapi pas, tapi nggak tahu ya, lagu ini tuh nyandu beneran susah. Bener. Dan aku juga sempat di reaction aku sendiri kemarin, aku bilang nih, orang yang nggak lagi jatuh cinta aja denger lagu ini berasa jatuh cinta kayak berbunga-bunga gitu. Iya, makanya aku juga pas awal dengar lagu ini kan di banyak udah make kan, sebelum launching kan udah dikeluarin nih teaser-teasernya. Yeah. Gitu kan, udah dengerin, Lesti ngeluarin lagu kayak gini kok enak banget ya, kok endol lagu ulangin lagunya, ini gimana kelanjutannya lagu ini, aku penasaran waktu itu. Dan setelah keluar benar-benar yang ngobatin penasaran banget, dan aku bilang best sih. Yes. Ini gila, penontonnya udah jutaan. Yes. Tahu, penontonnya udah full. Udah, jutaan. Bukan trending lagi. Satu. Dan ini, aduh, trending. Keren banget sih. Best. Ini kita lanjut lagi nih, kalau kita dapat yang brownies, yang aku penasaran, pengen ngereaksiin yang Lesti yang di brownies ya. Yes. Jadi buat kalian, bagi aku linknya. Sama subrek channel ini jangan lupa juga ya. Yes. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.